gengsi, welcome back to Indonesian Juice TV. Jadi kali ini gua lagi di daerah Jakarta, yaitu toko vape. Nih, lihat sendiri belakangnya, toko vape L15 di daerah Jakarta. Kenapa gua ada di sini? Karena gua sekarang mau nge-review bukan liquid KW anggur merah dingin free base bersama favoristanya. Udah gak mainstream boy sama customer, sekarang kita favoristanya langsung. Mau lihat antusiasnya seperti apa? Langsung aja kita cek, let's go. Guys, ini dia favoristanya. Perkenalkan diri dulu dong. Nama gue Ical, gue favorista vape shop L15 bagian Klender. Shit, mantap. Boleh nanya-nanya nih ya, yuk, seputar buka tiket KW anggur merah dingin. By the way, lu pake gak? Wih, pake boy. Pake boy. Pake juga nih, cukai berarti lu beli nih. Beli lah. Niat. Oke. Ini gak cukai nih? Gak cukai, karena punya saya. Oh iya. Oke, Cal, gue bakal ngasih beberapa pertanyaan ke lo. Siap. Sip. Lu di sini favorista sudah berapa lama? Kalau di sini gue baru 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. 8 bulan. Lu otomatis nge-vape dong? Nge-vape. Nah, daily vape lu sehari-hari, lu lebih suka fruity, creamy? Gue lebih suka creamy. Kenapa creamy? Karena gue baru berasa nge-vape begitu gue ngisep creamy. Creamy? Pakai creamy. Oke. Tapi nggak tahu kenapa pas gue coba ini, ini mengalihkan dunia creamy gue nih. Asik. Ini mengalihkan asik dunia creamy gue. Parah. Ini gak nyogok nih. Gak nyogok. Gak di endorse bro. Gak di endorse. Oh gitu. Oke. Terus, gue pengen tahu dong review lo tentang bukan liquid KW anggur merah dingin free base. Kalau review gue ya, kalau menurut gue, ini liquid sih gak main-main. Maksudnya kayak, rasanya langsung ketahuan. Terus kayak, layernya tuh gue langsung tahu. Terus dinginnya juga, ini dingin kelas fruity yang menengah kalau menurut gua, karena dinginnya udah lumayan ekstrim menurut gua. Ini nggak jauh beda sih sama si saltnya, cuma kalau gua lebih enak si saltnya sih. Kalau freebase gua tetap bilang enak, cuma kalau gua lebih doyan saltnya. Lebih doyan saltnya. Dari segi manisnya? Dari segi manisnya oke. Okay. Dari segi manisnya tuh nggak over sweet lah. Nggak over sweet. Throat hit standar. Throat hit standar. Standar fruity. Oke. Terus gua pengen tahu nih. Antusias customer toko lo tentang Amer Freebase. Banyak banget sih, dari waktu pas Saltnik itu emang banyak yang penasaran. Banyak yang nakis juga. Terus pada kayak, aduh kalau ada Freebase enak nih kayaknya. Kalau ada Freebase enak, akhirnya ada juga bro. Ada juga bro. Yang aman di toko lo nih. Aman parah, ini lancar parah lah. Lancar parah ya? Rekomen nanti. Buat kalian yang bosan fruity gitu-gitu aja, mangga, anggur apa segala macem nih, kalian bisa nyobain sedikit KW anggur merah ini. Oke, okay, sip. Thank you ya, Cal. Thank you. Udah sama-sama, Noy. Jawab pertanyaan review gua. Alright. Yo guys, sekarang kita baru sampai Vape Hunt dan sekarang gua mau nge-review buka liquid KW anggur merah dingin free base ke favoristanya. Jadi pengen tahu kayak gimana kelanjutannya, langsung aja. Let's go. Kalian dulu dong, namanya siapa? Nama gue Akmal, favorista Vevan. Lu kan nyobain buka liquid KW anggur merah dingin free base. Menurut lu gimana? Kalau untuk dari segi rasanya sih keluar. Kalau buat dinginnya, wah dingin banget, kayak dingin Bogor pokoknya. Asik. Kenapa harus Bogor anjir? Karena ya sama aja dinginnya. Oh, gitu. Dingin sama gitu ya. Terus apa lagi? Udah sih, dari segi rasa dingin pas banget. Manisnya? Pas. Lanjut kan? Rasa anggurnya? Amer. Oh, enggak mabok tapi kan? Enggak lah, beda. Oke. Okay. Terus di sini penjualan tentang amer gimana? Kalau buat penjualan di Vepan ini ya agak lumayan ya, karena kalau liquid itu selera. Kalau misalkan banyak yang beli amer, mungkin seleranya dia amer. Okay. Tapi banyak nih yang beli. Banyak. Aman ya tapi. Aman. Rekomen enggak? Untuk segi amer ini ya rekomen banget. Rekomen dari segi harga pas 130. Oke, sip. Thank you, Akmal. Thank you, Radap. Alright, Juicy. Tadi gue seru-seruan bareng favorista. Gue juga ke toko-toko vape seru banget. Dan sekian aja interview gue tentang bukan liquid KW anggur merah dingin free base. Alright, don't forget to subscribe to the bell Indonesian Juice TV. Dan don't lupa follow juga Indonesian Juice. Karena saya beli sekali. Untuk kalian, saya menarik untuk kalian semua. Alright, gue Anoy, and signing out. Bye.